lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning all. Waalaikumsalam. Bahasa Inggris gitu. Good morning. Morning. Okay. How are you? Hello. Hi. Fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Okay. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama saya, Miss Asih Prihatin. Saya adalah guru SMP dari SMP Negeri 1 Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Untuk materi kita kali ini, kita akan belajar tentang descriptive text. Ini materi kelas 7, tapi bagi siswa kelas 8 dan 9 bisa join. Apalagi yang kelas 9, sebentar lagi akan ujian nasional. Materi ini keluar di ujian nasional. Ya, siap mau belajar ya? Siap. Siap, siap. Tolong di mute dulu yang belum di mute. Gua sih. Ya, kenapa? Enggak tahu. Apa perkotaan sih ngano? Nonton baru. Sekarang Oke, sudah kelihatan belum PowerPoint-nya, adik-adik? Sudah. Yang manis ya. Sekali lagi, mohon maaf, tolong mikrofonnya di-mute dulu. Saya mau memaparkan sebentar, nanti setelah itu tanya-jawab. Oke, Bu. Oke. Materi kita hari ini yaitu tentang descriptive text. Ini materi kelas 7 semester 2. Tujuan pembelajaran kita, kita mau belajar apa sih hari ini? Yang pertama, navigasi fungsi sosial teks deskriptif. Fungsinya apa sih deskriptif? Nanti kita pelajari. Yang kedua, kita akan belajar tentang pakai temanya yang habis dulu. Dari teks deskriptif. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaannya. Kemudian yang keempat, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif tersebut. Dan semoga nanti ada waktu kita menyusun teks deskriptif bersama-sama. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar monitor. Who is she? Nah, ini silahkan boleh dijawab. Who is she? She is a singer. She is a singer. Okay, good. Naruto. Her name is Isyana Saraswati. Her name is Isyana Saraswati. Isyana, Naruto. Sudah betul semua. Singer. Apa sih singer? Penyanyi. Penyanyi. Oke, okay, sudah. Betul sekali. Red. X. Can you describe her? Bisakah kalian mendeskripsikannya dalam bahasa Inggris? Yes. She has a long hair. Saraswati. She is a long hair. Ayo, Dikara mau menjawab. She is beautiful. She is beautiful. Good. She has a good voice. She has a good voice. Good. She is a beautiful. Okay, nice. She is have a long hair. She has a long hair. Okay, good. Thank you. Terima kasih semuanya sudah pinter-pinter. Nah, kalimat kalian tadi kalau itu membuat untuk teks deskriptif ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang teks deskriptif menggambarkan orang. Kemudian nanti kita bandingkan dengan teks deskriptif yang menggambarkan binatang. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini kita bisa mengunduhnya
memiliki rumah belajar. Saya ulangi untuk materi deskriptif. Sudah ada di portal rumah belajar. Sudah buka rumah belajarnya belum? Ini. Nah, sudah ya, mari. Nah, pun. Latihan ya, Mas. Oke, saya akan tunjukkan materinya untuk hari ini sudah ada di rumah belajar. Jadi, tampilan rumah belajar seperti ini. Sudah hafal semua ya? Nah, kemudian materi kita yang akan dibahas itu ada di sumber belajar. Tinggal diklik saja, kemudian dicari yang descriptive text. Ada di situ. Sudah pernah buka belum? Sudah. Oh iya, sudah. Diklik di kelas SMP yang ini di bawah nih, SMP. Kemudian kelas 7. Nama apa? Kelas 7. Saya mau mandi dulu. Ya. Kemudian bahasa Inggris. Ya. Bentar dulu, videonya. Bentar dulu. Saya enggak paham. Ngerti. Videonya sudah saya download sebenarnya. Di sini videonya. Gimana, Bu? Ya, jadi videonya sudah saya download. Semua video yang ada di sumber belajar itu bisa di-download. Nanti silahkan di semuanya ya, Bu. Carinya di ini masih loading di sumber belajar. Kemudian bahasa Inggris, kemudian kelas itu. Itu untuk materi videonya. Saya kok enggak bisa. Apa ini? Nah, punya saya error, Bu. Aplikasinya. Untuk video nanti dipelajari sendiri. Kita hari ini mau fokus ke materi yang ada di fitur lain. Ini nanti ditonton sendiri ya adik-adik. Ini judulnya descriptive text. Nah, sekarang yang saya mau bahas tuntas. Sudah ada soalnya. Video itu kan tidak ada soal. Nah, saya sudah menyiapkan di sini di rumah belajar. Sudah ada materi lengkap dengan soalnya. Ini ada di fitur karya guru. Tahu tidak fitur karya guru itu di mana? Tidak. Oh tidak, saya tunjukkan caranya ya. Oke. Di halaman awal rumah belajar seperti ini. Yang cari yang di bawah fitur pendukung itu berada di bawah. Nah, pesan klik saja. Halo. Langsung diklik lihat selengkapnya. Telatnya. Ya, yang telat tidak apa-apa, silahkan langsung ikuti. Kemudian diklik karya guru. Sekali lagi, diklik karya guru. Nah, setelah dibuka seperti ini tampilannya, ada materi teks deskriptif. Ini, judulnya I'm Proud of Indonesia. Silahkan diklik. Nah, sorry, tadi kliknya geser. Setelah diklik, nanti tampilannya yang ini, I'm proud of Indonesia, jadi seperti ini, kita tunggu. Ini lebih baik dibuka pakai laptop, yang tidak punya laptop, harus mendownload aplikasi dulu, namanya FlashFox. Indonesia.
69. Coba Joya. Bisa terbaca tampilannya adik-adik? Bisa. Bisa. Oke, kira-kira di sini ditulis apa ya? Welcome. Belajar online. Di sini ditulis namanya Sam. Kurang jelas. Siapa ya? Nasri. Tulisan Nasri. Nasri. Nah, Nasri. Karena Nasri itu boy, jadi saya yang ini. Pokoknya tinggal diikuti saja semua yang di sini. Let's learn. Nah. Silakan yang ada laptop. Kayak ini. Jelas. Ya, ini jaga fokus. Mohon sekarang di mute dulu ya. Apa? Reangan ini kena. Ya. Oh. Woi, gundulmu mau mending kayak belajar online. Bu asli ya. Ya, halo. Mic-nya di-mute dulu sebentar. Lima menit di-mute. Ini pada kira-kira dalam pada video call. Iya, iya. Halo, kalau kayak apa? Dan kemudian di sini ada menu kompetensi. Kompetensinya apa yang mau dipelajari, indikatornya, kemudian materinya di sini sudah lengkap. Kemudian ada latihan soal atau tes dan kemudian ada hasilnya. Oke, kita coba yang pertama ya. Yang pertama di sini adalah kompetensi. Jadi materi kita yang akan dipelajari sudah tertulis di sini. Deskripsi orang, binatang. Ayo. Ini secara rinci yang saya sampaikan tadi. Deskripsi orang, binatang, benda. Nah, materinya, ayo materinya, perhatikan ini. Materi kita yaitu teks deskriptif menggambarkan orang atau people, kemudian animals atau binatang-binatang, dan juga things, benda-benda. Nanti ada pertanyaan di akhir, mohon disimak dengan baik ya. Sekarang di sini ada pemaparan tentang descriptive tag, ada definisi, ada feature sama social function. Definition. Nah, sekarang mic-nya boleh dinyalakan. Siapa yang tahu definisi dari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ibu itu? Terima kasih buat kalian yang sudah. Ya, silakan yang bisa menjawab definisi teks. Mau klik jawab. Kuat dan salah satu, yang lain jawabannya A. Jawabannya apa? Baik. Kalau belum tahu, sekarang di mute lagi. Belum tahu. Oke, silakan dibaca teksnya. Kalau berani. Subscribe. Ya, enak.
Jadi mendeskripsikan orang binatang benda secara khusus. Sekali lagi, mendeskripsikan orang binatang benda secara khusus. Oke, itu untuk definisinya. Sekarang struktur teksnya. Ada yang tahu tidak? Jangan baribut tentang bahasa Indonesia. Jangan baribut. Agak mirip bahasa Indonesia. Oke, struktur teksnya ada berapa di situ? Di situ tertulis ada yang satu optional. Yang pertama itu identification atau pembuka teks. Yang kedua description atau penggambaran dari atau orang yang di deskripsi. Ya, ya. Kan betul benar enggak? Oke, saya lanjut dulu. Dari structure yang ketiga atau struktur teks yang ketiga adalah conclusion. Ada boleh tiga. Hanya ada structure yang ada di teks. Nurida. Lanjutkan. Oke, jambari ribut. Untuk language feature, language bahasa, dari ciri-ciri bahasanya ada simple tense, menggunakan simple tense, kalimat, kemudian kata sifat, if, comment, kemudian menggunakan verb atau kata kerja. Terakhir, Agung. Sipan yang khusus. Ibu. Bisa. Ya, bagaimana? Mohon ya, dibisik dulu ya, saya selesaikan sebentar lagi. Sekali lagi, mohon di mute, saya selesaikan sedikit lagi, nanti ada pertanyaan. Oke? Okay? Satu ini. Fungsinya buat apa sih teks deskriptif ada ini? Jadi, the purpose of descriptive text to describe something. Jadi, mendeskripsikan sesuatu. Bisa orang, binatang, atau benda, atau juga tempat. Pertama saya, saya ikut hadir. Pada saat pertemuan saya tidak akan ngomong. Oh, ada orang di sini. Halo, tolong di-mute dulu. Halo, gambarnya. Di-mute dulu ya, share konten ya, yang share dari sini. Oke, sekarang ada latihan soal. Latihan soalnya dijawabnya di chat saja ya. Nanti salah satu saya panggil baru. Halo? Saya lanjutkan setelah ini. Jawabannya tolong di chat. Mohon maaf. Untuk share-nya nanti dulu ya, yang share dari sini. Sekali lagi, setelah ini saya punya pertanyaan, kalian siap-siap menjawab lewat chat. Nanti salah satu peserta yang beruntung boleh menjawab, boleh unmute pakai mikrofon kalian. Tapi dari saya yang menentukan. Siap semuanya ya? Sekali lagi, jawabannya lewat chat. Oke, Bu. Kenapa? Lock. Jawabannya nomor satu. Nomor satu A, nomor dua B, nomor tiga C, nomor empat D. Mohon di mute dulu ya. Ini untuk belajar.
Oke, sudah nampak ya. Saya punya dua teks di sini. Yang pertama, teksnya itu mendeskripsikan orang yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, di sini Isyana Sarasvati. Yang kedua, di sini ada Chelsea. Nggak jelas, Bu. Tulisannya nggak jelas, Bu. Bagus, ini. Terbesar kan bisa. Jelas, jelas. Bisa di zoom kan? Bisa di zoom. Bisa di zoom. Bisa di zoom. Bisa di zoom kak Uwi. Gak jelas. Gak jelas Uwi. Gak bisa di zoom mau ini. Kan aku tadi ada bilang gak ya. Adi tanahnya Kep. Oke. Adi tanahnya Kep. 8. Mantap, cok, bisa di zoom. Soalnya mana, Bu? Sabar, sabar. Tolong jangan sampai klik di share konten ya. Baca teksnya. Ada tiga paragraf, semuanya kosakatanya mudah-mudah. Kalau ada kosakata yang ingin ditanyakan, boleh. Soalnya apa, Bu? Sudah membaca? Oke, langsung soal ya. Sudah enggak sabar ini. Soalnya sebentar. Tar dulu, Bung. Apa? Ya, soalnya tadi kan teksnya ada dua. Saya belum selesai udah soal-soal terus ini. Ini teks yang kedua dibaca dulu ya. Baru nanti ini soalnya. Yang kedua. Ini yang Chelsea. Ya. Chelsea. Her full name is Chelsea Elizabeth Island. She was born in Washington, D.C., USA on June 1995. She is an actress and a model. Chelsea is a good looking. She has beautiful black hair, pointed nose, and slim body. She is tall enough. It's around 1.7 meters. Chelsea is a talented actress. She has played in several movies like Revenge, His Society, Di Balik 98, and Soap Opera. Rangga. Ya, silakan baca. Oke, sekarang soalnya, kuisnya, ini silahkan kelihatan. Silahkan kuisnya dijawab lewat chat ya. Kalau yang di atas berarti A, yang nomor 2 berarti B, yang ketiga berarti C or C, yang ketiga berarti D.
silahkan kuisnya dijawab. Ini tentang Chelsea Islan. Kemudian ada pertanyaannya, what's the text about? Teksnya tentang apa? Gampang sekali. A, B. Jawabannya B. Ya, silakan dicat dulu ya. Saya tunggu. Oke. Sudah semuanya? Sekarang coba yang mikrofonnya di unmute. Saya ingin mendengar suaranya Shirley Desmond. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Jawabannya Shirley Desmond, jawabannya yang B. Shirley. Islam's description. Oke, Chelsea Islam's description. Betul semuanya. Pinter-pinter semuanya. Jawabannya yang B. Oke. Nanti bisa dicoba ya. Ini di rumah belajar ada aplikasinya. Iya. Oke, Bu. Emang kenapa? Oke, number 2. Ini teksnya tentang Isyana Saraswati. Pertanyaannya, what does Isyana do? Gampang sekali. Singer. Penyanyi. Singer, Bu. Oke, Puput, silahkan menjawab, Puput. Singer. Singer. Pasti singer? Ya. Singer tadi apa ya? Penyanyi. Penyanyi, oke. Singer. Ya, semuanya betul. Singer. Oke, next. Number 3, 2, 3. Ya, 3. Ini tentang Chelsea. Chelsea lagi ya. Teks Chelsea. Ya. Yeah. The fourth paragraph telling you about Chelsea Islam's sport. 1, 2, 3, 4. What? You about? Akan dibuat appearance edit or appearance apa ya? D. Ya, Dikara silakan menjawab. Saya beri kesempatan Dikara. Achievement. Kok achievement apa sih achievement bahasa Indonesianya? Penghargaan. Penghargaan atau prestasi. Oke, good. Betul sekali jawabannya yang achievement ya. Achievement itu prestasi atau penghargaan. Jadi di sini disebutkan mendapatkan award. Kalau ada yang tahu tidak artinya apa? Lupa. Appearance itu penampilan. Kalau habit? Kebiasaan. Kebiasaan. Movies? Film. Film. Filmnya di sini ya. Appearance-nya di paragraf kedua. Ya, okay, good. Question. Ya, ini tentang Isyana Saraswati. Pertanyaannya, the second paragraph talks us about second paragraph. Silakan. Second paragraph. Jawabannya C. Isyana physical appearance. Ya, sudah ada yang menjawab ini ulang. Shirley tadi yang menjawab ya? Iya, Bu. Shirley Desmond. Oke. Jawabannya yang? Iya, Bu. Isyana's physical appearance. Apa sih physical appearance? Penampilan fisik. Penampilan fisik. Oke, good. Jawabannya yang C.
Penampilan fisik. Tinggi dan rambut. C. Oke, itu C. 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 Yuk. Ini tentang LC Islam. Islam. What does she like? She. Cool yang mana? She has. Hey bu, she has pointed nose and beautiful black hair. Eh sudah ada yang langsung jawab ini. Has pointed nose and beautiful. And beautiful black hair. Ini diambil dari paragraf berapa? Second paragraph. Paragraph 2. Paragraph. Second paragraph. Second paragraph. Pointed nose. Apa sih pointed nose? Hidung mancung. Hidung mancung. Ini ada ya. Kemudian ada yang mancung. Kalau beautiful black hair apa? Rambut yang cantik, yang cantik, yang hitam. Rambut hitam yang indah ya. Oke. Rambut hitam yang indah. Oke, good. Oke, correct. Next. Tentang Isyana Saraswati lagi. Lepaskan soalnya ya. From the text above, we know that. Apa from the he is a famous and talented singer. Sudah diketik semuanya. Dari teks tersebut kita tahu bahwa Isyana Saraswati bagaimana. Famous and talented. Apa? She is a famous and talented singer. Dede, woi. Maharga coba, Maharga suaranya mana Maharga? D. She is a famous and talented singer. Oke, okay, famous apa sih Maharga? Terkenal. Talented. Yang penyanyi yang bertalenta. Oke, good. Maharga dan teman-teman semuanya jawabannya sudar ya. Ya, terkenal dan bertalenta. Ada di sini famous. Ya. Ya, di paragraf pertama do you know Isyana? Kanan. Next question. Ayo selesai ini. Yay. Sekarang kita ke Islam lagi. Actress. Di Islam. Gampang banget. Mana? Actress. She is an actress. Ya Bima, sekarang Bima coba. Nah, menjawab. D. Is an actress. Itu yang namanya Muhammad Abizar. Caranya ya. Ini. Ya, akan dijawab di chat dulu, di chat. Ada kalimat, Si Islan, her full dedication in film has been awarded. The underline word, kata yang di garis bawah, itu maksudnya selain yang mana? Iksan. Iya, bicaranya dijaga ya, jangan bicara kotor. Hand over. Jawab lewat chat dulu, nanti salah satu saya panggil. Okay. Dari award. Tupar meaning sih. Silahkan dicoba menjawab. Halo? Oke. Sekarang diganti. Yang menjawab berikutnya. Dek. Oh, suara siapa nih? Puput ya? Yang Dek. Sekiranya
Yang lain bagaimana? Setuju? Setuju. 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 Jawabannya betul tidak? Kalau D. Mungkin asalnya ngomong. B. B. Incorrect. Incorrect berarti belum benar. Jawabannya bukan yang D. Yang mana? Jawabannya B. Ya, karena tadi soalnya sudah lewat. Jawabannya bukan B dan bukan D ya. Nanti kita bahas di akhir. Kita lanjutkan soal berikutnya tentang Isyana Saraswati. Silakan, ada kata famous. Famous yang di garis bawah ya. Di situ tidak ada garis bawahnya. Famous di garis bawah. Sinonim dari famous. Unpopular. Unpopular. Means, meaning, meaning. Tadi ada yang bilang lawan kata. Soal sebelumnya. Ini soal setelahnya. Meaningnya. Yo, yang mana? Si well known. Ada yang menjawab ini, coba Diani. Sering Diani suaranya, monggo. C. Mohon jangan share dulu ya, dari saya dulu yang C ya. Oke, apakah betul jawabannya C? Kita cek di sini. Oke, betul. Jadi sinonim dari kata famous adalah well known. Artinya dalam bahasa Indonesia ada yang tahu? Enggak. Oh, enggak. Well known itu terkenal. Saya ulangi, well known itu terkenal. Famous juga terkenal, ya. Oh. Ya, terkenal. Next. Ini teksnya tentang Isyana Saraswati. What does she look like? What does she look like? She is pretty and very talented. She is yang D. She is pretty and very, very talented. Oke, tadi mirip sudah ada ya soalnya seperti ini. Oke, correct. Oke. Oke, ya. Skor kalian adalah 90. Tadi ada satu jawaban yang salah. Tidak apa-apa. Kita preview. Gak ada kuis lagi, Bu. Benar lagi. Jawab sendiri, kuis yang jawab sendirilah. Tadi yang jawab lah, ini yang jawabannya tadi salah. Silakan perhatikan. Award. Ada yang tahu apa sih award? Handover. Iya, harusnya jawabannya handover ya. Ada kata kecuali di sini ya. Award itu sinonimnya present, hadiah. Prize, hadiah. Gift juga hadiah. Ya. Jadi antonimnya adalah handover. Yang mau belajar seperti ini ada fitur karya guru. Oke, sekarang saya punya yang lain lagi mendeskripsikan tentang binatang. Tadi kan describing people, sekarang describing animals. Latihan lagi ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Saya cinta loh. Di sekolah. Langsung kecil saja, langsung saya ambil tulisnya. Ya. Oke, okay. Siapa yang bisa menjawab coba? Silakan boleh mikrofon. Mikrofonnya diambil. Strong animal. Strong. Strong. Oke. Okay. Strong kuat. Betul sekali. Next, number 2. Dumbo is an elephant. He is a blah 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 animal. Huge. Artinya dalam bahasa Indonesia? Berat yang lebih gitu, besar. Besar sekali atau raksasa ya. Oke. Oke, correct.
Betul sekali. Next. Richard Draft. Long. Coba. Okay, good. Correct. Next. Monkey is the blah 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 animal. He loves to be an animal. Oh, yang mana? Nafi bahasa Indonesia is nakal. Nakal. Monyet adalah binatang nakal. Dia sukanya makan pisang. Oke, good. Pintar-pintar semua ini. The rabbit has a blah 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 coat. Lembut. Sudah di atas KKM ya. Orang yang terakhir. Game terakhir. Jadi di sini ada game. Yang heading place-nya saya lewati ya. Ya. Intentional game tentang descriptive text hangman. Pernah main hangman? Belum. Oh, belum. Belum pernah. Pernah. Oh, pernah. Ini ada game. Oke. Okay. Ada pertanyaan di atas. I'm very tall. Because I have very long neck. I eat grass. Who am I? Giraffe maybe. Tapi hurufnya apa saja ini? It is a thing. We use it to write. We need an eraser when we do to typo. Pencil. Hey, tolong di spell, di eja. Apa sih pencil tulisannya? P-E-N-C-I-L. Unmute sekarang, semuanya boleh bersuara. I'm the most closely resembling a man. I live in Borneo and Sumatra. Who am I? Tiger. Silakan. Kira-kira apa? Hurufnya yang mana ini? Letternya? Acah. Ya, yang mau mencoba langsung jawab hurufnya apa? O R A N G N G N G U
Yuti. Oke, good night. It is fruit. It is color is but when we slice it, they look red inside. It's so wet. Melon. Ya, coba dia aja. Melon. Say, where we... In English. Please. I tell you. Jambu air. W-A-Melon E-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 E
Oh, nana loh ya. Nice tree. It has a big body with long trunk. Two ears are twice as tall. Buns. Telepon. Ya. Coba dieja pakai bahasa Inggris. Very good. Elephant, gajah. Wah, sudah selesai. Tapi ini di game Hangman ya. Oke, adik-adik semuanya, hari ini kita sudah belajar teks deskriptif. Tadi sudah saya paparkan di depan tentang teks deskriptif. Sekarang kesimpulan ya. Ya. Oke, sekarang kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini. Tadi tentang teks deskriptif sudah saya sampaikan definisinya. Siapa yang tahu? Salah satu coba. Salah satu. Teks deskriptif itu apa? Terima kasih karena semuanya mau menjawab. Saya panggil satu dari sini saja ya. Me please. Oke, coba dijawab teks deskriptif itu apa sih menurut Farid Firdaus. Halo, Farid Firdaus ada? Farid Firdaus. Farid Firdaus, silahkan dicoba menjawab what is descriptive. Ya, halo Farid. Oh, ini Aden ya. Ya udah, Aden. Ahmad Dhani Iksani, halo. Halo. Ya, Ahmad Dhani Iksani, tadi sudah dijelaskan tentang teks deskriptif. Apa sih teks deskriptif itu? Halo, ini yang ditanya, yang tidak ditanya muncul. Ya, karena Daninya nggak muncul, saya panggil Chandra Dwi Sulistiyowati. Mana ini? Chandra Dwi Sulistiyowati. Halo, Chandra. Halo Chandra. Halo, halo. Ya. Tidur kali. Aduh, ya udah ini yang masuk aja. Tivila. Adek Tivila. Coba what is descriptive text?
Apa yang kalian kamu ketahui tentang teks deskriptif? Minim. Ya? Ya sudah. Halo. Halo. Halo Tivila. Alia, halo. Hello. Alia, do you know what is descriptive text? Descriptive text is a text. Descriptive text is a text that describes a particular person, place, or thing. Okay, very good. Alia, Alia dari SMP mana? SMPN 1 Gresik. Oh, SMPN 1 Gresik. Boleh minta nomornya? Nanti saya kirim data ya. Iya, oke. Nomornya berapa, Alia? 08222. 08222. Duanya tiga kali. 08222. Duanya tiga kali. Terus? 32. 32. 66. 66. Apa ini? 32. 32. Saya ulangi ya. 08222. 326632. Betul? 6032. Oh, 6032. 08222326032. Betul? 66032. Oh, 660. Oke, Alia sampai satu Gresik. Selamat Alia dapat bonus pulsa. Tadi enggak ada yang mau jawab nih, jadinya rezekinya Alia ya. Oke, lagi. Oke, you're welcome. Terima kasih. Sekarang satu lagi kesimpulan pembelajaran kita kali ini ya. Tadi ada siapa yang bisa jawab langsung saja jawab ya tanpa saya tunjuk. Sebutkan namanya dulu, jangan jawabannya dulu ya. Sebutkan nama. Nanti setelah saya memanggil namanya baru kalian menjawab. Sekarang pertanyaan kedua adalah what is the generic structure of descriptive text? My name is Maharga. My name is Maharga. Oh iya Maharga, ini pertama. Silakan Maharga. Generic structure dari descriptive text. Identification. 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 Wait. Okay. Identification. Descriptive. Yang apa? Yang kedua apa? Terakhirnya tuh disebutin juga apa enggak? Soalnya kan itu. Oh iya, dua saja enggak apa-apa. Dua saja enggak apa-apa. Apa saja? Yeah. Identification sama description. Ya. Oh iya. Yeah. Good. Maharga dari SMP mana? SMP 5 Semarang. SMP 5 Semarang. Minta nomornya bisa, Maharga? Bisa. Ya, silakan. Berapa nomornya? 081. 081. Iki lho. 390. 390. 36. 36. 37 36. Saya ulang ya. Yeah. 081 390 363 736. Namanya Maharga dari SMP 5. 5 Semarang. Oke. Oke, adik-adik semuanya sudah 1 jam kita belajar bersama tentang teks deskriptif, ada kuisnya, semua itu ada di fitur karya guru rumah belajar. Saya ulangi, ada di rumah belajar di fitur karya guru. Silahkan nanti dicoba lagi, itu tesnya bukan cuma yang tadi saya perlihatkan, masih ada banyak lagi. Belum saya akhiri, saya ingin mohon maaf. I'm sorry if there is any mistake. Thank you very much for your attention. Setelah ini istirahat dulu sebentar. Lihat di jadwal ya, setelah bahasa Inggris nanti ada jadwal berikutnya. Belum saya akhiri, saya ingin semuanya menjawab bersama-sama dari kalimat dari saya coba.
Bye. Goodbye. Hello. Goodbye. Oke. Okay. Mau menghubungi goodbye. Ini bisa. Mungkin ingin ya. Yang ingin bertanya bye, lagi man. Tentang pembelajaran bahasa Inggris bisa melalui atau di Facebook saya share. Nah, Mirai. Ini YouTube saya Asih Prihatin, Facebook saya Asih Prihatin, Instagramnya Asih Alkafi. Ini nomor WhatsAppnya. Silakan yang mau tanya jawab tentang pembelajaran bahasa Inggris atau penggunaan rumah belajar. Thank you. Okay, you're welcome. Please practice English every day ya. Salah atau benar, yang penting dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Iya, setelah ini istirahat dulu. Oke. Okay. Nanti jadwalnya untuk mapin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahat. Wawa. Cinta nih. Halo. Halo, aku dari Pasar Kemis. Halo, Sinta. What the hell? Ah, ini gue Sinta. Cepat. Halo, aku dari Bangka Belitung. Itu gak ada gurunya. Pasar Kemis loh. Halo, teman-teman. Halo guys. Teman-teman. Halo, aku dari Jawa Tengah, Wonosobo. Aku Jateng, Temanggung. Temanggung aku. Halo. Aku dari Wonosobo. Aku dari Temanggung. Aku Raduno. Hai. Makan buat kenalan tapi yang sopan ya. Iya. Ini kan istirahat. Minum dulu di rumah. Sopo. Teman-teman di seluruh Indonesia. Aku lagi makan, Mem. Halo. 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 Halo teman-teman. Apa kabar? Baik. I'm fine, thank you. Yeah. Yeah. Hai guys. Lihat jadwalnya belum guys? Setelah ini pelajarannya matematika ya. Ya Bu, di sini. Ya. Ya ya. Ayo itu. Iya Bu. Ya juara guru berprestasi nasional sama Mbak Andi Vidya setelah ini dari Maluku Utara sedang persiapan. Ditunggu dulu ya. Iya Bu. Ya Bu, ya. Ya. Pak pakai bajunya ini. Halo. Baru belajar. Nama saya. Halo. 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 Kalian ngapa? Lagi sedang apa? Oh. Halo. Apa? Hai. Hi guys. Hi guys. Juga bos. Mak. Halo. Halo. Hai. Hai.
Hai hai aduh. Mati. Pada dirinya enggak. Siapa yang bermain pada ini kan? Mau bisa ngobrol di sini? Pada su. Gak bisa. Iya. Lu adik-adik dapat rumah belajar. Kapan semua? Alhamdulillah baik. Dengaran nggak suara bapak? Dengar pak. Dengaran ya. 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 Materi selanjutnya.